Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini adalah video kedua saya, masih dengan topik yang sama, yaitu tentang soal UPPPG. Nah, kali ini saya akan membahas soal UPPPG, tapi dengan materi yang berbeda. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, oke? Kita langsung ke soal ya. Jika diketahui fx tambah 1 tambah 3 sama dengan fx, f5-nya adalah 5, maka nilai f25 adalah... Nah, ini sangat mudah sekali. Saya akan tuliskan kembali yang diketahui di soal ya. Jadi, fx tambah 1 ditambah 3 adalah fx. Kemudian diketahui lagi bahwa nilai F5 adalah 5. Nah, saya akan uraikan ini ke dalam bentuk yang seperti ini ya teman-teman. Jadi saya akan tuliskan F5 tambah 3 sama dengan F4. Tahu ya ini dari mana? Karena antara ruas kanan dan ruas kiri ini ya selalu memiliki selisih 1. Ini. Nah, F5-nya diketahui adalah 5. Berarti 5 tambah 3 sama dengan F4. Berarti nilai dari F4 adalah 8. Begitu seterusnya cara mencarinya sama. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata bentuk ini merupakan bentuk dari barisan aritmatika. Jadi, saya punya trik yang sangat cepat dan mudah. Jadi, saya akan buat seperti ini. U1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, ini mewakili F ya, mewakili fungsi. Jadi F5-nya saya ganti dengan U5. Kita tahu bahwa di sini F5-nya adalah 5 ya. Kemudian F4-nya di sini adalah 8 toh. Berarti untuk mencari U3, U2, dan U1 kita tinggal tambahkan 3-3 saja. Ini 8 tambah 3 jadi 11, ini 14, ini 17. Nah, sekarang yang ditanya di soal adalah nilai dari F25. Berarti ini sama dengan U, mencari nilai dari U25. Ini pelajaran SMP loh teman-teman. Nah, ini kan bentuknya adalah mencari suku dari barisan aritmatika. Jadi rumusnya itu adalah UN sama dengan U1 atau A tambah N kurang 1 kali B. B itu adalah selisih atau beda. Nah, sekarang U25 berarti A-nya A tambah 24B ya. Tahu ya dari mana ini? Nah, sekarang A-nya kan 17. 24, saya tulis kembali. Selisihnya ini kan kita bisa lihat ya. Ini negatif 3, negatif 3, dan seterusnya. Berarti ini langsung saja kita kali dengan negatif 3. Saya tulis kembali, ini sudah gunakan operasi biasa. Berarti negatif 3 kali 24 itu kan negatif 72 ya teman-teman. Berarti hasilnya adalah negatif 55. U25 itu sama dengan F. Ini kesimpulannya. Jadi jawabannya adalah ini ya, negatif 55. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.